Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ali washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa kacamata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akhirnya setelah hampir 11 bulan ya atau kurang lebih 10 sampai 11 bulan sound kita yang ketiga sudah jadi. Jadi rencana kita buka di hari Rabu pagi, acaranya kita ada mancing-mancing di depan sini. Di depan sini ada saya sediakan mancing untuk umum. Nanti saya kasih ikan. Terus yang di dalam di situ ada bacaan Al-Quran sampai sore ya. Terus untuk undangan para terkhusus para maklar-maklar mobil, penjual mobil dan lain-lain, kita acaranya antara jam setelah ba'du maghrib. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di acara pembukaan Kacung 3 ini kita ada spesial khusus hadiah-hadiah untuk para pembeli yang tercepat besok mulai tayangnya video ini. Jadi mulai tayangnya video ini Anda ambil unit di Kacung Motor, insyaallah saya akan memberikan hadiah-hadiah berupa satu buah televisi untuk satu pembeli satu unit ya. Dan jika sampean beli 2 unit akan saya berikan hadiah mesin cuci 1 sama TV 1. Ini khusus untuk pembukaan Kacung 3 ini. Jadi jangan lewatkan acara ini, jangan sampai Anda tidak beli unit di Kacung Motor. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda beli online juga bisa, Anda akan mendapatkan hadiah. Jadi yang di Kacung 1 ada Pak Sairi sama Pak Amri, dan di Kacung 2 ada Pak Tuhir sama Pak Uka, yang di Kacung 4 ada Mas Arifin sama Mas Jenggoh. Insya Allah yang di sini nanti ada sendiri anak buahnya yang jaga. Jadi jika ingin unit yang ada di bawah ini, nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Nomornya ada di kolom komentar sama deskripsi. Nah, untuk Anda yang mau tukar tambah juga bisa. Untuk Anda yang mau tukar tambah bisa di kirim buat lewat WhatsApp dulu ke admin-admin kita juga bisa. Terus misalkan saman bisa datang ke sini juga alhamdulillah. Nah, di Kacung 3 ini kalau saman mau menikmati fasilitas seperti hotel ya, silakan, ini kita sediakan fasilitas untuk saman semua. Terkhusus di ruangan sini untuk para tamu-tamu, kalau di sini enggak mau ya di Kacung 3. Kalau enggak di Kacung 2, kalau enggak ada di Kacung 2, di Kacung 4. Jadi kita menyediakan penginapan gratis untuk para pembeli unit yang nginap yang rumahnya luar kota. Nah, tanpa dipungut biaya, nanti masalah makannya nanti biar saya yang kasih kecuali siang ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengadakan acara kitanan massal untuk para adik-adik yatim piatu dan fakir miskin. Sekitar kita ambil sekitar 50 sampai 100 anak yang insyaallah pelaksanaannya setelah pembukaan unit showroomnya Kacung Motor 3 ini ya, insyaallah kita laksanakan dan kita sudah koordinasi sama teman-teman kita. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut nonton video ini, yang belum sholat silakan sholat dulu karena sholat adalah yang paling utama, dan jangan lupa terjaga sedekah-sedekah Anda. Dan ini dia beberapa unit yang akan kita review hari ini. Yang mau rekomendasi dari saya ada rekomendasi buat saman X Elegant, tipe tertinggi dari varian Xenia ya. Ini barunya lebih mahal ini daripada Avanza ya. Monggo. Udah airbag, pokoknya barangnya bagus banget ini. Udah ada, kalau bedanya di body kit ini ada tambahan-tambahan kayak gini ya. Yang ini tipe tertinggi. Nah, yang minat silahkan ke Kacung Motor. Jadi bedanya ada di body kit ini, terus interior semua beda ya. Lampu-lampu udah sen. Nah, ini mobil kelihatan cakep banget ya. Dalam-dalamnya ini ada seperti kayak gini. Nah, kalau yang Xenia biasa ada ini. Ini kita jual dengan harga 110 aja. Silakan. Monggo. X Elegant tahunnya 2013, pemakaian 14. Ini lagi. Ada Picanto tahunnya 2014 ya. Tahunnya 2014. Insya Allah barangnya bagus banget. Kita jual murah aja ini, cepat, yang penting dapat 79 juta. Monggo, yang minat silakan ke Kacung Motor.
Insya Allah barangnya rekomendasi banget ya, manual transmisi. Yang minat silahkan ke Kaco Motor. Berikutnya yang baru datang lagi ya, ada Kia Picanto lagi, tahun 2012 2011 akhir. Insya Allah kalau barangnya lumayan bisa dicek ya, ini dari kejernihan kameranya bisa dicek. Nah ini kita jual murah aja ini, 78 juta. Yang minat monggo silakan ke Kaco Motor, warna putih, tinggal pilih ada silver ada putih. Nah, manual transmisi, interiornya lumayan banget ya, bersih. Oke, monggo yang minat silakan. Yang baru datang lagi, ini motor kecil-kecil yang banyak hari ini ya, Datsun SOT 2016 SOT putih. Ini jual kita 69 juta, yang minat silakan ke Kaco Motor. Nah saran saya daripada motor tua-tua ya, mending kayak gini tahunnya muda, insya Allah tidak ada pembenahan ya. Monggo yang minat silakan ke Kaco Motor, sudah power window depan belakang ya. Nah yang baru datang lagi ya, ada Mobilio tipenya RS ya, tipe tertinggi dari varian Mobilio, tahunnya 2017. Pajaknya baru, ini baru datang tadi malam ya. RS tipe tertinggi dari varian Mobilio, kita jual murah aja ini 155 nego. Interiornya, kilometernya masih dapat 57.000. monggo yang minat. Nah ini joknya agak supe-supe, tapi bungkusnya aja ya, nanti biar dicopot sekalian aja. Oke, datang lagi yang murah-murah ini, kita jual Chevrolet Lova, kelihatannya bukan bekas taksi ya, nih bagus barangnya, tahunnya 2010 ini kalau enggak 2011 ya. Monggo silahkan yang minat, Chevrolet Lova bukan bekas taksi kayaknya, kita jual murah aja ini 52 juta, tahunnya 2010 pemakaian 2011. Lampu-lampunya masih kelihatan bening, kalau enggak capek ini kelihatan bagus ya. Biasanya kalau bekas taksi udah remuk ya interiornya. Nah oke, yang minat silahkan ke Kaco Motor, 52 juta udah dapat, tahun muda ya. Monggo. Baru datang lagi yang mau jualan keliling barangkali, ada Blinvan, tahunnya 2014, jadi tahunnya sangat muda ya. Saya rekomendasikan 2014, kita jual dengan harga murah aja ini 69 juta nego ya. Monggo yang minat Blinvan dengan tahun muda. Nah, lampu-lampu juga masih bening. Jadi di sini ada AC-nya ya, ada AC-nya. Cuma kalau namanya motor dagang ini ya seperti inilah dalam-dalamnya ya. Yang minat silakan ke Kaco Motor. Datang lagi ada Grand Livina, tahunnya murah ini, tahunnya 2012 ya. 2012, yang mau cari mobil muda kualitas gaya, yang jelas seperti Grand Livina ini murah harganya ya. Kita jual murah aja ini 79 juta. Monggo 79 juta yang minat silakan, 2012 ya. Nah, seperti ini keadaannya. Oke. Dalamnya juga masih oke ya. Punya lagi ada Mobilio tipe E, tahunnya 2017 ya. Barangnya bagus banget. Kemarin malam sudah sempat saya pakai sendiri. Jadi ini lolos tes uji coba ya. Ini juga saya rekomendasikan karena barang bagus ya. Tipenya E 2017, 144 juta maaf ya. Ini baru dipoles 144 juta aja. Jadi saya rekomendasikan ke sampean 144 juta, yang minat silakan. Asli tipe E. Dalamnya seperti ini, kilometer sekitar 60-an ya. Monggo yang minat silakan ke Kaco Motor. Ini Avanza, tahunnya 2014 ya. Ini warnanya putih, interiornya seperti ini. Nah, ini kita jual dengan harga berapa ya nih? Mulus kalau barangnya ini lumayan. Warnanya putih. Kita jual 109 juta ya. Monggo yang minat silakan. 2014 Avanza. Yang baru datang berikutnya ya, ada CRV, tahunnya 2010. Kalau yang ini 2010. Yang jelas ini tahunnya muda ya. Barangnya juga lumayan banget ini, ha. Oke, keadaan seperti ini. Dalamnya juga lumayan oke ya. Dalamnya juga lumayan oke. Untuk tahun sekelas 2010 seperti ini kita jual dengan harga 119 juta ya, 119 juta ya. Kita juga masih ada cari pickup plat P ya, plat P jual murah aja ini 105 juta ya. Tapi velg ini tidak ikut nanti, ini velgnya saya yang kasih sendiri. 2019 platnya Banyuwangi lokal ya. Yang minat 15, cari pickup 15 monggo.
platnya P lokal ya. Silakan ke Kaca Motor. Yang mau cari mobil matic ya, ini ada Mobilio kita tawarkan untuk sampean. Platnya udah lokal AE ya. Tipenya E. Matic kita jual 129 juta. Monggo yang minat silakan ke Kaca Motor Matic ya. Nah, interiornya biasanya banyak sekali yang suka matic kalau jenis Mobilio Brio ya. Monggo silakan. Sekarang kita di Kacong 1 ya. Kita di Kacong 1 banyak sekali unit ini yang terbaru yang ada di Kacong 1. Jadi sebagian saya review satu per satu, sebagian acak-acakan aja istilahnya ya. Innova Barong ini kita jual dengan harga 159 juta, tapi ini masih tahap perbaikan ya. Jadi ada yang perlu kita perbaiki ya. Berikutnya ada Xenia 2016, udah plat AE, plat AE. Velgnya ini masih kaleng, nanti biar diganti sama tim kita ya. Ini masih kaleng, diterima terima dalam keadaan velg racing ya. Sinyal racing belum diantarkan sama beliaunya yang jual. Ini platnya AE lokal kita jual dengan harga 117,5. Ini laku agianya, mau diambil sama dari orang Kalimantan atau apa kapan kemarin. Ada Xenia juga, ini udah laku, yang di sini udah laku semua ini kayak sebagian. Yang itu yang belum, masih deretan sana itu belum. Yang ini ada Grand Max 2016 ya. Maaf, 19, platnya lokal lagi ya, lokal lagi. Ini lokal lagi kita jual berapa ya ini? Grand Max lokal AG warna silver 105 juta ya. Ada Picanto, ada Avanza, ada Mobilio. Jadi banyak sekali. Ini L300 ini 30 juta aja, murah aja, ini AG Trenggalek. Pajak juga hidup. Nah, ada lagi ini Swift cukup dengan harga berapa ya? 79 aja udah ya. 79 juta ada. Ada Datsun sekarang bagus ini barangnya, saya rekomendasikan 70 juta kalau warna putih bagus kayak gini. 2016 kalau tidak salah ini, kalau tidak 15. Ada lagi Ayla ya. Ayla, kalau Ayla ini murah-murah aja ini, sekitar 70 koma ya. Kalau ini CRV 2006 udah model racing ya, sekitar 80 juta ya. 80 juta udah dapat 2006 CRV. Platnya juga lokal AE ya. Ada lagi ini Grand Max Blind Fan. Blind Fan-nya ini, kalau yang ini 2013 12. Jadi kita jual aja berapa ya, kalau 68 juta udah dapat dekal ya. Kalau yang ini 69 juta 13 juga ini 2014. Kita jual murah sekitar 69 juta ya. Pajaknya juga hidup semua. Oke. Kita ke sana dulu. Nah, Civic FD. Civic FD ini kita jual 90 juta aja ya. Nah, transmisi juga manual ini 2006 ya. Yang minat silakan buruan langsung ke Kaca Motor manual transmisi ya. Baik, kita masuk dulu, nanti kita review satu persatu dulu dari dalam sana ya. Oke. Nah, ada Xenia juga R ini. Ini sekitar 120-an ya, platnya AG. Oke, masuk lagi ke sana dulu ya, saudaraku. Oke. Katana 33 juta. Ya, ini kalau mau platnya AG. Xenia 80-an. Ya. Oke. Baik. Kita masuk ke dalam dulu, banyak sekali di sini yang terbaru juga ini. Ada Alphard, pajak juga hidup 150 juta. Ya. 155 juta nego, pajak hidup plat L. Ya. Ada lagi yang apa ini? Offroad double cabin ya. Navara nih 190 aja, 195. Ada Bos Teddy dari Jakarta. Nah, Bos Teddy dari Jakarta. Nah, ini ada Terios 2013 ya, mobilnya bagus. Ini jual murah aja ini 125 juta. Platnya kalau enggak salah udah lokal kalau enggak salah. Ya, AE ya. AE 125 juta Terios 2013. Baik. Ada lagi Xenia, Xenia berapa ini? Bentar ya. Ada Avanza 80, berapa ini rekomendasi buat sampean? Ya, 2011 ya.
ada lagi Datsun Go. Datsun Go barang istimewa, jaminan. Kalau sampai sini nyesel, saya kembalikan uangnya. Kita jual 70 juta ya, barang bagus kok. Ada Innova lagi 132 juta. 2012 udah grand ya. Ada lagi ini 108 juta. Terios TX tipenya 2010. Ada lagi, maaf ya, ini kameranya muter-muter ikuti aja karena kita meningkat waktu. Jazz 119 juta. APV kita jual dengan harga 80 juta 2009, platnya juga lokal AE, tipenya juga yang tertinggi ya. APV X Geek ya. Baik, oke. Tipenya yang tertinggi Geek. Monggo yang minat silakan ke Kacau Motor. Baik, ada lagi Nissan Grand Livina, berapa ya harganya? 105 juta kalau tidak salah ini. Platnya juga lokal AE ya. Untuk ini Photon diesel solar, ini penunggu gudang, ini jual murah aja, ini 57 juta. 2009 solar. Kayak elep ini ya. Kita ke sana dulu. Nah, ada Xenia ya, Xenia 2006 sekitar 73 juta, platnya juga lokal AE. Ada lagi Avanza sekitar 90-an, 2000-nya juga 11, ini yang tipe tertinggi ya. Tipenya kalau tidak salah S ini, yang tipe tertinggi. Ada Panther 90-an ya, 90 juta. Ada lagi Datsun. Datsun 65 juta, lihat barang dan kondisi ya. Ada lagi sedan murah. Ini jual murah aja ini 29 juta. Ini ada apa ya ini? Stream. Stream kita jual 65 juta. Ada lagi ini Xenia 2014 98 juta. Ada lagi Avanza, apa ini? Xenia ya, Xenia. Jual murah aja ini. Berapa ya? Pokoknya barang lumayan bagus ini. 87 2000-nya 11 tipe XI ya. Ada lagi Grand Livina murah aja ini 70-an ya. Jadi banyak sekali yang murah-murah juga, yang mahal juga ada. Ayla ini 70, ya 77 8 ini. Ya, 2014 ada lagi yang murah sedan lagi 60 ya ini. 65 juta ya ini sedan ini kalau tidak salah. Terbaru dari Grand Livina 2011 ini. Dari Nissan, maaf. Ada lagi ini Maestro Accord 35 juta ini. Accord Maestro ini yang 93 udah injeksi ya. Ada lagi Vios 2010 ya. 2010 murah aja ini. 60 juta. Tahunnya 2010. Ada lagi ini Mazda, Mazda double cabin ya. Double cabin, bukan bekas tambang. Jadi ini beda, kalau bekas tambang lama bukan, ini beda, lain lagi ya. 89 juta. Yang minat silakan. Bukan bekas tambang ya Pak ya. Asli ini, asli bukan bekas tambang. Jadi kalau Viosnya bekas taksi, tapi kalau yang ini bukan ya. Kalau untuk ini Escudo ini jual aja 45 juta ya. Monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Platnya juga lokal ya, AE ya. Oke. Baik, banyak sekali di sini unit ini yang belum direview. Ada Brio plat W 90-an berapa ini, ada Cherry Pickup, ada ini laku ini katanya, laku yang ini. Ada ini Grand Max pemakaian saya pribadi juga, saya jual 90, 2015. Platnya AG, pajak hidup panjang ya. Monggo yang minat silakan ke Kacang Motor. Oke. Di sebelah sini ada dua Pajero. Dua Pajero ini, Pajeronya yang ini 2011 istimewa ya. Saya rekomendasikan betul ini 2018, 218 harganya. Tapi barang jaminan naik-naikan, oke, nyaman. Kemarin ini saya pakai sendiri ya, saya pakai sendiri pribadi untuk jalan-jalan. Tapi betul naikannya sangat-sangat lumayan. Untuk yang sebelah sini Pajero juga ini sering saya pakai, 350 juta 2016 ya. Monggo yang minat dipilih aja ya, nanti suka yang Pajero yang model gini atau itu ya. Ini ada dua. Ada dua untuk Pajero. Yang satu udah laku kemarin ya. Monggo. Ini cukup murah 218, yang ini 300
50. Yang minat silahkan. Dan untuk yang minat motor-motor ini juga bisa ini. Motor-motor juga bisa, di rumah saya banyak sekali motor. Hasil tukar tambah mobil mau dibeli juga silahkan ya. Baik. Baik. Sekarang kita di Kacong 2 ya, alhamdulillah. Di Kacong 2 juga ramai sekali hari ini. Nah. Oke. Okay. Kita di Kacong 2 ini ada unit-unit seperti Grand Livina, ada RAS ya. RAS 2010. Ada lagi ini Xenia juga XI sekitar 80-an, ada lagi ini Panther 80-an juga. Ya. Ada lagi Xenia ya. Sekitar 80-an juga ya. Monggo. Ada Ford Fiesta masih negosiasi sama kita. Nanti kalau jadi bisa dihubungi nomor Pak Oka sama Pak Tohir yang di sini di Kacong 2 ya. Nah, ini ada Xenia ya. Berapa, Mas? Xenia tahun 2013, Mas ya. Nah, platnya AG 115, lokal AG ya. Tipenya R, tertinggi. Yang ini ada CRV tahun berapa, Mas? 2008 berapa, Mas? Nah, 108 2008. Ada lagi Xenia R lagi. Berapa, Mas? Hah? Oh, 103. Agak cepat, Mas. Durasinya kepanjangan nanti. Ada lagi ini Yaris 2014 15. Berapa, Mas? 142 tipe G. Ada Terios TX tahun berapa, Mas? TS. 120 ya, warna putih. Ada lagi ini Nissan Juke berapa, Mas? 113 2011. Ada lagi Grand Mobilio 2016 ya. 129 ya. 28. Ya, 28 ya. Ada lagi Xenia 113. Tahunnya 2014. Nah, yang terbaru lagi ada ini 100 juta 99 juta ya. 2013 Xenia. Ada lagi Civic Up D. Berapa, Mas? 116. Jangan lupa lihat wiper-wipernya, ada harganya ya di sini. Ada lagi berapa, Mas? 118 juta. Jadi ada lagi yang ini berapa, Mas? 2017 100 juta. 100 juta 2017. Yang ini, Mas? Berapa, Mas? 137. 137. Yang ini, Mas? Yes, 2009. Berapa, Mas? 117 juta. Yang minat silakan ke Kacong Motor ya. Ini ada Datsun Go berapa, Mas? 69 juta. Mobilnya udah racing ya peleknya. Ada lagi yang sebelah sini Datsun Go lagi berapa, Mas? 70 barangnya, tapi bagus ini. Ini beli saya jujur 60 lebih tinggi ya. Jadi bukan kok saya ambil untung banyak enggak, tapi 60 lebih banyak. Jadi kita dapatnya enggak tentu, lihat kondisi dan barang ya. Ada Xenia ya 2014 107 juta juga ada. Ya. Ada lagi Xenia lagi juga ada, ini 80-an. Ya. Terus ini berapa, Mas? Tip 105 Avanza 2013 udah airbag, tipenya G, platnya H ya. Ada lagi Nissan Mark, ini platnya lokal lagi. Ya, lokal lagi Jawa Timur. 80-an ya. Jadi banyak sekali, ada Pak Siti tahunnya 2007 ya, platnya L lokal. Berapa, Mas? 79 juta ya. Ada lagi ini Kia Picanto 87 juta 2013, tapi platnya lokal ya, AG ini. Ya. Lokal lagi. Jadi lihat barang. Ada lagi Honda Jazz 118 juta, 2000-nya berapa ya ini? Kalau enggak salah 9, kalau enggak salah. Ya. Ada lagi ini berapa, Mas? Avanza 103 2012, platnya lokal lagi ya. Yang berikutnya, Mas. Jazz Mobilio 2017, harganya 141. Udah facelift yang jelas ya. Yang minat silakan ke Kacong Motor. Ada lagi yang Mobilio 2000 berapa ya? 2000-nya 14 kalau enggak salah, 15. 115 juta. Dan ada lagi Avanza tipe G 132 juta. Ya. Udah barong ya.
Baik, kita ke sini dulu ya. Ada lagi Ayla berapa mas? 80-an juta. Nego ada Juke tahun berapa mas? 116 2011. Tipenya RX ya yang ini. Terus ini mas? 2015 berapa mas? Hah? 118 yang ini mas? 77 juta ya. Oke, berikutnya yang di sini juga ada. Oke, 85 juta. Jadi banyak sekali unit ini, enggak usah disebutin satu-satu ya. Ada juga Calya ini. Calya 2000 Sigra 2017 sekitar 90 ya. Ada lagi Avanza 87 ya. Ada lagi ini Datsun Go 60, jadi banyak sekali di sini. Nah, ada lagi Avanza 70-an juta, ada lagi Xenia 80-an ya. Monggo dipilih di sini, ada Luxio. Luxio 88 2000-nya 12, ada lagi 11 ya, 11. Ada lagi Avanza. 88 juta. Baik, kita ke Kacung 4 dulu ya. Kita sekarang sampai di Kacung 4. Nah, ini ada Grand Max ya, tahunnya 2019 ya. Di sini Grand Max 2019 15, kita jual 105, platnya juga AG ya, lokal AG. Jadi pelnya dikembalikan kaleng ya, ada bawaannya lagi. Ada 2010 CRP 119, ada Yaris plat N, nanti tahu hidup ini, kita jual 138. Nah, ada lagi Innova Reborn ya, jadi kita jual 285 juta ya. Oke, Pak, monggo monggo. Nah, ini banyak pengunjung datang dari mana kurang tahu ya. Nah, ada lagi Grand Livina juga ini. Grand Livina ini udah plat AG ya, kita jual 89 juta ya. Monggo, yang minat silakan. Baik, kita masuk dulu ke dalam. Ada lagi masih CRV ya, CRV. Nah, CRV tahunnya 2000 berapa mas? 9 harganya mas? 115 juta 2009 ya. Ada lagi ini D-Max yang suka mobil D-Max ya, tahunnya 2000 berapa ini ya, ini harganya mas 122 juta ya, solar. Jadi ban-bannya udah lumayan teracak ini ya. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Berikutnya lagi ada Xenia 110, ada lagi Brio 129, platnya AE ya, Matic ya. Ada lagi ini plat B Innova 2000-nya 9, harganya mas 118. Berikutnya lagi ada Sigra ya, berapa mas? 93 juta ya. Jadi lihat aja nanti daftar-daftar listnya di bawah. Ada Datsun lagi ini, ini 69 juta ya. Jadi banyak sekali di sini, tinggal pilih-pilih aja. Ada apa namanya ini, Vios, berapa harganya kemarin ini? 83 juta ya, 83 juta. Ada lagi Grand Livina yang ini 95 juta ya. Ada lagi ini banyak pengunjung ya, maaf. Brio 100 juta 2017. Nah, ada lagi yang terbaru lagi, ada Wuling 2000-nya 17. Nah, 97 juta, platnya lokal AE ya. Ada lagi Daihatsu Terios. Nah, 2013 berapa mas? 120. Ya, ada lagi Innova 2000-nya 5. Ini rekomendasi banget buat sampean, cuma 88 juta. Jadi ini ada lagi Avanza 80-an tapi warna biru ya. Sayangnya warna biru. Kita masuk lagi, ada Honda Jazz. Honda Jazz 2000-nya 120 2009 ya. Jadi ada lagi ini Avanza berapa mas? 113 Avanza tipe G ya. Nah, ada lagi
Yang ini 2015 platnya AG berapa, Mas? 116. Platnya AG ya, 2015. Baik, di belakang juga banyak sekali, ada Grand Livina. Berapa, Mas? 82 juta. Ada lagi Xenia. Berapa, Mas? 2014 115. 115 juta. Platnya H ya. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Jadi ada Xenia juga ini 70-an. Monggo. Banyak sekali unit-unit yang terbaru yang ada di Kacong 4 ini. Ada lagi juga masih Grand Livina ini. Sekitar harganya 79 juta 2012 ya. Dan masih banyak lagi. Semoga bermanfaat tayangan ini. Monggo yang mau tukar tambah bisa langsung tukar-tukar gambar sama tim kita ya. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.